takwanya kepada Allah, maka kami akan berikan semua kemudahan dalam setiap titian aktivitas hidupnya. Anda punya masalah, Allah berikan solusi. Bukankah tadi kita dapati kesimpulan bahwa yang punya kemudahan hanya Allah? Gampang, Anda punya masalah pengen selesai, biayanya gak mahal, tenaganya gak banyak. Kata Allah, tingkatkan takwa, saya selesaikan masalah Anda. Anda, bukankah Allah yang punya solusinya? Sederhana. Jadi ketika Anda diminta oleh Allah untuk menunaikan sholat misalnya, Allah gak butuh dengan sholat Anda. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan, tetap Rabbul Alamin. Ketika Anda diminta sholat, apa tujuannya Anda bertanya? Hayya ala sholat, yuk sholat. Kenapa ya Allah? Hayya ala falah. Kalau kamu mau sholat, saya berikan kesuksesan. Falah, itu diterjemahkan dengan sukses. Juga bahagia, happiness. Saya berikan kebahagiaan. Kamu ingin sukses, ingin bahagia, saya yang punya, saya datang, saya sholat.